Kita lagi mau kemana, Rik? Kita on the way ke Tumpak Sewu. Waterfall, air terjun. Atau bisa dibilang misalnya Koban Sewu. Yes. Nah, lagi kita Sewu. Nyampe. Perjalanan menuju Koban Sewu dari pusat kota Malang menempuh waktu 2 jam. Kalian bisa sewa motor matic di pusat kota Malang itu perharinya Rp50.000, ada yang Rp60.000 dan ada yang Rp70.000. Untuk pintu masuk sendiri ada dua, yang pertama via Malang, yang kedua dari seberang sebelah sana via Lumajang. Kita mencoba masuk dari Malang. Dan ini kondisi pintu masuk atau loket dari pintu masuk Malang. Standar start sampai di pintu masuk Koban Sewu. Kita masuknya dari daerah Malang ya. Jadi seperti ini, motornya berupa 25.000 ya, berdua sama parkir motor. Kita lihat aja ke bawah Koban Sewu seperti apa. Buat kalian yang mau turun sampai ke dasar sungai, disarankan masuk via pintu masuk Lumajang. Karena kita sendiri belum tentu berani turun ke bawah karena di sini tidak ada pembandu dan katanya curam banget buat turun ke bawah. Dari pintu masuk sini ke arah pintu masuk Lumajang hanya sekitar 5 menit aja sih. Jadi buat kalian yang mau ke sini disarankan lewat pintu masuk Lumajang. Untuk tiket masuknya sama Rp10.000, untuk parkir motor Rp5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia air terjun Koban Sewu. Ini tangganya sangat curam sekali ke bawah. Tapi ini benar-benar tempatnya sangat indah sekali. Dari sini udah kelihatan. Buat akses kemari sih nggak terlalu sulit ya. Jadi masih bisa lah. Itu dia air terjunnya. Di sini jalanannya curam dan licin. Di sini ada peringatan, warning. Pokoknya harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turunannya. Jadi sebenarnya kalau yang takut ketinggian gimana ya, harus lebih hati-hati ya. Ya. Lumayan curam sih sebenarnya ke bawah. Tapi untungnya kita nggak hujan. Mungkin kalau hujan licin jalanan. Iya. Ya mudah-mudahan kita juga hari ini nggak hujan ya. Iya. Ini sebelah kiri di bawah udah jurang. Uh.
Subhanallah, indah banget. Ya Allah. Ide. Itu air terjun waterfall. Jalanan setapak ya Rik ya. Cuman harus berhati-hati banget. Soalnya di samping kalau mau turun ke bawah, ini tangganya turun ke bawah. Berhubung di sini tidak ada pemandu, jadi kita tidak berani turun ke bawah karena sangat berbahaya. Jika kalian mau tetap turun ke bawah, ini ada 17 tangga vertikal seperti ini, tangga besi. Aduh, sebenarnya gue mau lewat sini, tapi lu aja yang mau. Bukan. Ya udah, tadi kebetulan ada bule jatuh. Mungkin jalanannya emang ke bawah agak sedikit curam. Berhubung kita ngeri takut hal kejadian yang sama, ya udah kita muter aja ya. Ya, yuk. Tempatnya bagus banget view-nya. Coba lihat ke belakang lagi sini. Oh, keren. I'm on.